kan nikah kan saya pengen sekali seumur hidup ketemunya dan mau nggak nomor satu. Sahabat Bilar bongkar rahasia hubungan Lesti Bilar sebenarnya. Ya bisa dibilang Lesti memenuhi ya dua tombol kriteria, ya. Memenuhi kriteria tersebut. Lesti Bilar belakangan memang tertarik dengan perempuan yang menutup mahkotanya dengan hijab. Setidaknya hal itu diakui oleh sahabatnya Haris Riza. Bilar itu sekarang dia nggak terlalu mulut, bahkan dia mau memiliki hubungan sama yang berkerudung. Setahu gue, kata Haris. Menurut Haris, kesukaan Rizky terhadap perempuan berhijab lantaran sahabatnya itu mulai serius saat menjalin hubungan. Ya, Rizky bukan lagi mencari pacar, melainkan mencari calon istri. Banyak hal lain yang mesti dipersiapkan kayak gitu. Karena kan itu bukan hanya 1 atau 2 tahun, sebetulnya. Emang kesini-sini dia kan nyari calon istri, bukan yang pacaran lagi. Pasukan udah beda, ujar dia. Ditanya soal keseriusan hubungan Rizky Bilar dengan Lesti Kejora, Haris mengaku keduanya hanya menjalani apa adanya. Dia pun tak memungkiri jika sahabatnya itu bisa saja menikah dengan Lesti. Dia, Rizky cuma dijalanin aja. Apapun bisa terjadi, ya doain aja lah yang terbaik, katanya. Seumur hidup, hidup semati. Rizky Bilar dan Lesti Kejora mulai dekat saat keduanya jadi bintang tamu di acara yang dipandu Tukul Arwana. Lalu netizen pun menilai mereka cocok sebagai pasangan kekasih. Apalagi setelah sering melakukan kerja dan kolaborasi bareng. Jadi pada intinya ya, Rizky dan Lesti memiliki hubungan yang lebih serius, yaitu menjajaki kecocokan di antara keduanya. Walaupun kemarin sempat terciduk makan sup gurami, ya anggaplah itu adalah mimpi, karena mereka berdua, Lesti dan Bilar, masih belum mengakui hal tersebut. Walaupun ada netizen yang julid ya, yang mengatakan pas Bilar wawancara yang memang mengatakan tidak jalan dengan si Dedek tapi dengan si Lesti. Ya apa bedanya guys ya? Ya karena Bilar terkadang memang suka keceplosan. Lu jangan lupa, bagaimana menurut kalian? Ya kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton, bye bye.